ini teman-teman ya, hasil pemangkasan beberapa minggu yang lalu ya. Ini video lanjutan dari video saya yang lalu. Jadi ini update-nya. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini hasil pemangkasan. Oke. Ini ada dua cabang ya. Kita pilih cabang yang sesuai dengan interest-nya. Di sini ada LLF seperti ini. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera dan sehat selalu buat semuanya ya. Hari ini saya akan update postingan pembentukan cabang sekunder melalui pemangkasan satu jengkal 30 atau 20 cm sebelum para-para. Sekaligus saya akan berbagi tips ya atau trik supaya bagaimana sih batang primer itu bisa tegak lurus. Oke, kita langsung ke dalam, kita cek pohonnya. Ya, hasil pemangkasan beberapa minggu yang lalu ya. Ini video lanjutan dari video saya yang lalu. Jadi ini update-nya. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini hasil pemangkasan satu jengkal atau 20 cm sebelum para-para ya, pembentukan batang sekunder ya. Tuh, luar biasa hasilnya, hampir satu kelingking saya ya. Dari sekeliling saya vigor dan sehat ya. Nah, ini kalau nggak salah penanaman di bulan Desember 2022 ya. Ini varian Saint Muscat dengan rostock S4 ya, luar biasa. Saya lebih suka sebelum naik para-para, sepotong satu jengkal sebelum para-para ya, seperti ini hasilnya, seperti saya jelaskan di video saya yang lalu, karena akan lebih bagus dan akan lebih vigor. Memang agak lama sih ya, itu waktu untuk pecah bat, dia tumbuh gitu kan, dibanding dengan batang primer sampai para-para dibelokkan menjadi sekunder itu memang lebih cepat gitu. Tapi saya lebih suka, lebih cenderung dipangkas terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan di video saya yang lalu, ini pendapat saya aja ya, menurut saya itu pemutusan generasi ya. Nah, ini kawan-kawan ya, di video yang lalu belum ada bambunya ya, cuma ada tali untuk dia merambat ke atas. Nah, ini saya pasang 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya si batang primer ini tegak lurus ya. Seperti yang saya lihat di Thailand ya, itu pohon batang primer itu benar-benar tegak lurus. Jadi benar-benar lurus ke atas ya, tidak ada bengkok-bengkok. Ini agak bengkok sedikit karena awal penanaman ini pohon ruasnya pendek-pendek dan kurang sehat ya. Jadi saya potong, tumbuh gitu kan, tumbuh lagi, jadi agak bengkok-bengkok. Ini pun malah 2 proses ya, saya luruskan dulu yang ini, baru pasang bambu untuk lurusan yang ke atas. Ada contohnya di sebelah sana ya, saya sudah bikin 2 pohonnya seperti ini. Tapi yang satu ini belum saya bikin, belum saya kasih bambu ya. Tuh bisa lihat sendiri teman-teman ya, ini memang lurus ke atas, tapi bener-bener dalam artian nggak tegak lurus. Memang pohon tumbuh ke atas lurus, tapi sebenarnya ini kalau diperhatikan ini bener-bener nggak lurus tuh. Ada bengkokan sedikit ya, ada lekukan sedikit. Nah, ini nih teman-teman, ini proses awal pertama ya. Ini tadinya nggak lurus nih. Ini pohon Saint Muscat juga ya. Ini Saint Muscat sih sebenarnya, saya dapat pohonnya dengan nama Saint Muscat ya, dari Pak Jerry, dari Kung Anggur Bintaro dan Blitar ya.
Nah, ini proses pelurusan batang primer ya. Ini awalnya ini 1 minggu yang lalu ya, saya kasih ajir, terus saya lilit prepping ya, supaya dia terbentuk lurus ya. Jadi dia mengikuti ajir. Jadi prosesnya seperti saya bilang, 2 kali proses ya. Karena ini terlalu parah bengoknya ya kemarin ya, karena dari penanaman awal, dari pohon awal itu kurang bagus untuk cabang primernya. Nah ini cukup 1 minggu aja ya teman-teman ya, untuk dibentuk seperti ini 1 minggu aja. Terus nanti wrappingnya dibuka seperti ini. 1 minggu itu cukup sebenarnya itu untuk membentuk batang supaya lurus ya. Jadi seperti di gips ya, tapi dengan memakai wrapping ya. Tadi kan sudah ada contohnya yang pohon yang sudah dibentuk ya, sudah dipasangin bambu supaya tegak lurus. Nah, yang kalian pakai tali nih awalnya nih, memang kelihatannya lurus tapi ini kurang proporsional ya, belum tegak lurus ya. Kalau di Thailand tuh pohon benar-benar tegak lurus ya, karena memang dari kecil tuh sudah dibentuk ya, sudah dikasih bambu supaya dia tegak lurus ke atas, supaya dari estetika pohon ya, dari view dari kita melihat gitu kan, pohon bagus dan ada fungsinya juga sebenarnya. Jadi si pohon tuh mungkin nutrisi langsung ya, nggak belok-belok atau apa gitu, tapi yang jelas bagus, keren, pohon bisa tegak lurus seperti tiang listrik ya. Nah, di antah berantah garden ini akan saya praktekkan seperti yang saya lihat di Thailand ya, di baik di kebun Bubandaria maupun di kebun Guru Yai, Guru Angcai maupun di Mr. Montri ya. Nah ini teman-teman ya, ini juga kan hasil pemangkasan 1 jengkal sebelum para-para ya, tuh hasilnya luar biasa ya. Sebenarnya di sini juga seprut nih, di but kedua dari atas ya, ini seprut cuman saya buang. Ini but ketiga masih utuh ya, nggak seprut ya. Jadi saya piara yang paling atas karena atas juga bagus, bawah juga sebenarnya bagus, cuman saya pakai yang paling atas tuh, luar biasa teman-teman ya. Kontrol APG satu kelingking dari saya tuh, ini New Saint Muscat ya, dari Kung Anggur. Sudah ada PHP nih tuh di atas tuh, sulurnya bawa PHP ya. Usia tanam sama ya, dari bulan Desember ya. Nanti ini akan saya pasang bambu seperti 2 pohon yang sebelah sana, sebelah kiri saya tuh akan kelihatan jauh berbeda ya. Itu kelihatan sudah agak lurus ke atas ya, daripada yang seperti ini walaupun pakai tali tapi belum bisa tegak lurus. Nah mungkin itu aja teman-teman ya tipsnya ya. Alangkah baiknya batang primer itu dibikin tegak lurus, tidak doyong ke depan ataupun miring ya. Jadi dibikin lurus. Itu mungkin bambu ini akan dicopot kira-kira bisa sampai 2 atau 3 bulan ke depan ya. Kira-kira ini sudah kuat ya, sudah mulai mau berkayu, baru ini akan saya lepas. Mudah-mudahan mohon doanya teman-teman ya, di antah berantah garden ini sebagian tanam Saint Muscat dan New Saint Muscat. New Saint Muscat dari Kung Anggur Bintaro, Saint Muscatnya saya bawa dari Thailand. Terima kasih kepada Bu Badaria dan Mr. Waraces ya, sudah percaya kepada saya Tanu untuk dikembangkan di antas berantah garden Bekasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Salam sehat selalu, sejahtera, salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah narik tuh.